Waspadai gagal ginjal akut pada anak. Peran orang tua dalam menjamin kesehatan anak menghadapi rintangan besar saat ini. Hingga awal Oktober tahun 2022, Ikatan Dokter Anak Indonesia melaporkan 131 anak mengalami gagal ginjal akut misterius. Gejala awal paling banyak ditemukan adalah kurangnya volume urin. Kasus ini terjadi paling banyak pada anak usia kurang dari 5 tahun hingga belasan tahun. Adapun ciri-ciri yang dilaporkan, intensitas buang air kecil, bak menurun atau bahkan tidak sama sekali, demam, diare, batuk, pilek, dan muntah. Apabila menemukan anak dengan gejala gagal ginjal akut misterius, langsung hubungi tenaga medis ataupun membawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Thank you.